Baik, ini dia kepada usahawan-usahawan luar sana yang buat kuih bakul pun kadang-kadang berniaga dekat kawasan depan rumah saja, pendapatan pun mungkin kita boleh agak bulan ni berapa, bulan depan berapa. Kami nak bantu anda memberi satu pendedahan yang mana kalau anda pasarkan perniagaan anda di laman-laman sesawang ini, lebih memberi impak yang kuat sebenarnya. Tak menang tangan lepas ni. Betul. Sebab dalam keusahawanan dan juga perniagaan, ekosistem pada hari ini memang seharusnya kita mengoptimumkan penggunaan teknologi digital ini. Jadi tapi kena ada ilmu lah. Sebab yang tak ada ilmu ni, yang rugi pun ramai juga. Yang bungkus pun ramai juga. So, kena ada ilmu. Di ilmu inilah kita nak bagi kepada anda semua. Kita ada dua tetamu, Zaira. Kita perkenalkan Cik Almin Hassan, iaitu pengurus penjenamaan Corporate MDEC dan juga Edwin Masripan, pakar pemasaran digital. Selamat pagi kedua-duanya. Terima kasih banyak. Tengok tu memang nampak pakar. Ini otak-otak ni. Merah MDEC ni tahun baru Cina lagi ni. Bawa lagi semangat dia. MDEC dululah, daripada tuan daripada MDEC. Kalau kita boleh update kemaskini lah. Sekarang ni bila pemasaran digital ni dah boom, dah semua dah tahu. Bagaimana kita tengok usahawan-usahawan kita mula berminat ke arah ini? Memang kita nampak sejak kebelakangan ni, pemasaran digital ni banyak diadaptasikan oleh usahawan-usahawan untuk capai lebih ramai pelanggan-pelanggan di luar sana. Sebab dulu, kalau kita tengok dulu, kalau kita nak memasarkan satu barang, memang kos promosi amat tinggi. Sebab kita perlukan advertising untuk billboard dan lain-lain lagi semua sekali kan. Jadi sekarang dengan digital marketing ni, kita boleh mendapat kos yang lebih rendah untuk memasarkan produk masing-masing. Jadi bukan saja di dalam negeri tapi di luar negara juga. Jadi itu sekarang trend yang baru yang kita galakkan di kalangan kita punya usahawan, supaya kita boleh dapat dapat kembangkan mereka menjadi lebih besar lagi. Jadi Cik Edwin, macam mana sebenarnya kita nak beri tumpuan kepada pasaran digital ini kan? Bagaimana untuk sememangnya memberi, akan mewujudkan satu pemasaran yang lebih komprehensif yang membantu kepada suatu perniagaan itu? Okay, sebenarnya pasal untuk digital marketing, kebanyakan SME akan cuba pakai sebab dia murah. Lepas tu cepat. Biar kita set dalam masa 5 minit dia terus up kan. Betul. Lagi itu dia fleksibel. So kalau kita salah, kita boleh patah balik. So kebanyakan SME akan guna ni sebab kos dia bermula daripada RM5 je sehari kan. So kita untuk nak test sama ada headline kita okey ke tak okey, gambar kita okey ke tak okey. So kebanyakan SME memang pakai sebab itulah. Macam Edwin sendiri lebih ke arah mana melihat ruang pemasaran digital ni? Luas juga saya tengok. Ada laman sosial pun ada, website pun ada, digital marketing lain pun ada. Tapi yang mana anda rasa perlu digunakan sepenuhnya oleh usahawan? Sebenarnya ada banyak channel, Facebook, Instagram, website, semua kan. Tapi dia sebenarnya bergantung kepada target market kita. Contoh, katalah kita target orang business. Kalau kita jual kat Facebook, mungkin tak laku. Setuju. So, kita kena pergi ke LinkedIn. Kalau kita target golongan remaja, muda-mudi ni kan. Kalau kita letak kat Facebook, mungkin tak pakai. Betul. Sebab ramai macam 30-an ke atas. So, Instagram lebih sesuai. Ataupun yang sekarang yang paling hot adalah orang gunakan Shopee dan Lazada. Sebab orang pakai Shopee dan Lazada ni, biasanya kita masuk dalam website je tu, orang dah ada wallet atau meja. Dia dah ready nak beli. Tunggu good deal je kan. Deal yang menarik je. Maknanya dia dah ready, dia terus bayar. Betul. Jadi conversion rate dia antara website, Lazada semua ni berbeza-beza lah. Yang paling tinggi yang saya nampak adalah Lazada dengan Shopee lah. Tengok target audience kita lah. Betul, tengok target audience. Kalau kita buat services, kalau go to Shopee, Lazada pun susah juga. So kena tengok dekat mana kita best. Cuma tuan dari sudut MDEC lah, kalau kita boleh kongsikan. Kadang-kadang usahawan ni yang tak ada ilmu ni, dia main tembak je. Orang lain buat RM10 dengan FBS boleh go to true target. Tapi kita tak RM1,000 pun, tapi kalau tak ada ilmu, itu yang lecehnya. So dari sudut itu, bagaimana MDEC membantu? Kami ada beberapa program bawah MDEC dan salah satu yang paling senang sekali, kita boleh pergi ke website, kita ada online tutorial yang kita ada.
tajuk website tu go-ecommerce.com. Jadi bila pergi ke sana ada pelbagai tutorial bagaimana nak memasarkan menggunakan digital marketing dan percuma, secara percuma semuanya, secara percuma kita sediakan di situ. Selain itu kami ada program e-usahawan yang juga membantu bagi latihan kepada usahawan-usahawan tertentu yang kita boleh ketengahkan. Untuk pasaran ekspor pula, kita ada di FTZ. Jadi DFTZ, kita boleh pergi kat mydftz.com untuk sign up di situ, supaya untuk usahawan-usahawan yang nak pergi ke pasaran ekspor dan menggunakan digital marketing sebagai platform untuk mereka pergi lebih jauh lagi. Jadi itu adalah antara tiga program yang kita ada lah. Menarik. Ya. Cik Erwin sendiri kita nak tahu jugalah bagaimana sejauh mana penerimaan untuk golongan luar bandar pula dalam mereka memanfaatkan pasaran digital ini. Untuk pasaran digital, biasanya kalau kita tengok dari segi trending dia, kita akan nampak banyak term yang kalau kita guna bahasa Melayu, orang Terengganu dan Kelantan akan cari. Tapi kalau term si English, banyak dia dekat Selangor dengan Penang lah. So kebanyakan fokus kita, tengok produk juga, tengok juga kan. Kalau katalah luxury goods, kita akan promote dalam bahasa Inggeris lah. Kalau benda tu macam biasa-biasa je, semua orang boleh mampu, kita pakai bahasa Melayu lah. Okay. Lebih mudah untuk nak cari kan. Cuma berbalik kepada pasaran luar bandar tadi, ke arah mana usaha supaya usahawan-usahawan kampung sebagai contoh, mereka dah boleh kembangkan produk-produk mereka ke arah yang lebih besar? Bagaimana MDEC melihatnya? Kita banyak bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk dapat capaian yang lebih banyak untuk antara program-program yang saya sebutkan tadi itulah. Jadi banyak turun padang, ada program-program turun padang, ada yang kita kolaborasi dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk pergi kepada IKS-IKS di luar bandar lah. Sekarang ini sudah meningkat ke volume daripada luar bandar ni? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun lepas saya rasa antara memang kita ada banyak buat program ni secara dan capaian kami tak silap saya lebih kurang lebih daripada 300,000 usahawan saya. Syarikat luar bandar. Yang kita dah di kawasan bandar dan juga di luar bandar. Jadi itu adalah salah satu usaha yang kita telah lakukan selama beberapa tahun yang lepas. Dan kita nampaklah perkembangan usahawan-usahawan ni daripada kecil sampai ke besar. Bagaimana pula kalau kita lihat dari segi potensi dalam mata wang digital ini dalam pasaran pada hari ini? Lebih kepada macam mana, Bitcoin ke? Lebih kurang, bagaimana? Bitcoin, okay. Dari segi Bitcoin, kalau kita tengok trend Bitcoin tu sekarang dia menurun sikit. Tapi kita sekarang ni lebih ke arah mobile money. So, kita ada Boost, kita ada banyak lagi lah. Lepas tu yang latest sekarang, daripada Plus kan. Cuma duit ni, kita tak pasti sama ada kita akan gunakan online atau tidak. Tapi yang paling penting sekarang ialah kita boleh gunakan online transaction dengan lebih selamat sekarang. Okey. Saya nak tahu mengenai pendekatan yang disebut sebagai zero cost marketing, pemasaran tanpa modal lah kita sebut begitu. Sebab kalau dulu nak sebut promosi ni, kita tahu dia ada harga tertentu dan bila ada FBX semua dia boleh turun dan timbul pula satu promosi disebut zero cost marketing. Apa tu sebenarnya? Okay, so sebenarnya zero cost marketing ni kita boleh cakap dia lebih kepada lean marketing lah. Maknanya cara yang paling jimat lah. Jimat, betul. Kita dah ada phone. Phone tu cost juga kan. Untuk nak dapatkan internet pun cost juga. So itu cost yang kita pandang sebelah mata lah. Okay, betul. So antara cost marketing yang kita boleh buat adalah kita buat Facebook page kita sendiri. Kita selalu promote lah. Kita selalu share konten baru, konten yang menarik supaya dia boleh diviralkan. Kalau kena caranya, kena tempat dia, boleh. Lagi yang cara kedua adalah bila kita bagi satu produk tu dekat customer, kita make sure produk tu sangat-sangat bagus. Okay, biar dia sampai, cerita. Dia share cerita orang lain. Itulah zero cost marketing. Itulah zero cost marketing sebetulnya. Mulut ke mulut. Kan? Okey, kalau kita tengok sibuk cerita pasal pasaran digital kan. Tapi adakah mekanisme ataupun pendekatan cara konvensional itu tidak boleh digunakan lagi atau bagaimana? Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Cuma pasaran kita buat pemasaran digital ni dia lebih fokus dan kita boleh target kita punya target audience tu. Jadi katakanlah kita nak katakanlah niaga macam ni, contohnya tudung
perempuan ni. Uh-huh. Jadi kalau kita nak jual, kita boleh target, tak adalah lelaki pun ada nak tengok. Mm-hmm. Kan? Jadi kita target lebih kepada perempuan sahaja. Mm-hmm. Jadi itu adalah selection yang kita boleh buat dengan digital marketing. Mm-hmm. Kalau kita conventional marketing, kita letak billboard, mm-hmm. dia capaiannya luas. Okay. Tetapi itu untuk awareness sajalah. Okay. Saya masih tertarik dengan zero cost marketing tadi. kalau dulu... kita perlu ada staff yang ramai untuk mengendalikan. Tetapi sekarang ni macam saya pun mula berjinak-jinak dalam bidang contohnya dalam website. Okay. Anda pakai website. Hebat sebenarnya kalau kita tahu ilmunya kan. Yang ni auto reply, yang ni auto, yang ni kita tak payah ni. Maksudnya bidang website tu sebagai contoh instrumen yang sangat-sangat best kalau usahawan tahu. Betul. Apa kelebihan-kelebihan yang mungkin kita kena boom sikit pagi ni? Okay, so kalau kita dah ada website kan, yang paling utama untuk saya sekali, kalau kita menjual barang lah, okay, website contohnya. Is kita buat retargeting. So di sini kita install Facebook Ads, punya Pixel dan Google Analytics. Di mana kita boleh retarget balik. Maknanya orang tu dah pernah minat barang kita kan. So kita just nak kejar dia balik. Kita make balik, sure betul. Kita dapat mind share. Term dia kan. So kita, yang common sekali adalah kita cuba dapatkan frekuensi 7 kali dalam sehari. Oh. 7 hari berturut-turut. So kita tanam dalam kepala dia brand kita. Dia tak beli tak apa. Tapi kita tanam dulu. So macam wujud tadi, bila kita pergi offline macam sekarang ni, kita pergi ke media pula, kita dah, orang tu nanti dia akan trigger. Dia cakap, rasanya pernah nampak brand nampak kan. So dari situ muncul trust. So sekarang ni antara tradisional dengan digital, dua-dua sangat penting. Saya dua-dua sangat sekarang penting. Ni yang lagi susah untuk masuk adalah tradisional lah. Contoh macam TV, radio kan. Brochure semua tu biasa dah. Biasalah. Betul. Kan? Dalam kegairahan kita nak menumpukan kepada pemasaran digital ini, mungkin ada juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang kita tanpa kita sedar sebenarnya. sebab kalau dalam digital ni, sebab benda tu kita boleh buat cepat kan. Jadi kita kena hati-hati. Sebab kalau kita buat satu konten tu, kadang-kadang yang terlalu buat kesilapan, ada benda yang boleh jadi viral untuk sebab-sebab yang salah. Jadi itu kadang-kadangnya kita kena hati-hati. Sebab benda tu boleh viral dan boleh bagi bad reputation kat kita dan dia akan viral dengan cepat. Dan boleh stay online forever. Jadi itu antara benda yang kita kena hati-hati bila kita buat digital marketing kat luar tu. Kita kena hati-hati dengan konten yang kita nak buat. Cakap pasal viral ni, itu sangat best jugalah. Kadang-kadang, yalah, viral benda yang sepatutnya kita syukur lah. Tapi orang yang betul-betul khas buat untuk viral saja. Memang sengaja dia cipta tu kan. Konten tu kena pilih lah. Kadang-kadang takut dia boleh memberi kesan negatif juga kepada brand itu sendiri. Okey, baik. Mungkin di hujungnya, kalau orang nak mendapat kepakaran anda, mungkin bagaimana untuk berhubung dengan Edwin? Okey, kalau nak dapatkan kepakaran saya, boleh melawati laman website saya. Laman7.com. Laman7.com. Okay. Kita dah beroperasi lebih kurang 12 tahun. Oh, alhamdulillah. Oh, lama juga. So, kita bermula daripada just buat website sampai ke arah kita. Bagusnya, berkongsi ilmu. Marketing lah. Saya pun nak berguru dengan tuan lepas ni. InsyaAllah hari ini jumpa sifu baru. Okay. Dan tuan, satu lagi, update program terkini yang dan juga bagaimana orang nak berhubung dengan MDEC. Kalau laman web kami, senang saja. www.mdec.my Jadi kat situ ada kita ada capaian untuk semua program-program kami. Senang saja, www.mdec.my. Okey, jadi anda kenalah baik-baik dengan MDEC ni sebab kadang-kadang kita ni sebut je saya tak ada modal, saya tak ada ni. Kalau berhubung dengan MDEC ni caranya ABCDE, cuma kita je malu bertanya sesat jalan, itu jelah paling mudah. Terima kasih banyak tuan, terima kasih banyak sebab kami pagi-pagi ni.